Oke, ayo jalan tengah. Kiri, kiri. Eh. Jadi, unit DPA Satreskrim Polrestabes Surabaya melakukan penggerebekan di salah satu di mana disinyalir itu ada tempat kegiatan yang kegiatan juga kegiatan prostitusi. Kita mendapati ada 17 terapis di sana pada saat kita melakukan penggerebekan, dan 14 di antaranya sudah menerima tamu sepanjang hari itu, dan 3 orang lainnya belum mendapatkan tamu sepanjang hari itu. Dari TKP kita mengamankan buku catatan tamu, ya. Lalu juga alat kontrasepsi berupa kondom serta barang bukti uang tunai dari para tamu yang sudah beraktivitas di sana sepanjang hari. Tarifnya per jam 100.000 dengan layanan pijat, belum termasuk tarif lainnya kalau ada layanan-layanan yang diinginkan oleh tamu atau pelanggar. Menurut pengakuan yang sangat kooperatif dari tersangka, sudah kurang lebih sejak tahun 96 ya, dengan berganti-ganti terapis, mungkin juga berganti-ganti tempat. Jadi tidak diawali dari 96 di tempat itu.